Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita membahas satu soal di pelajaran matematika mengenai identitas trigonometri. Biasanya ini ada di kelas 10 atau di kelas 11 ya. Nah, ini adalah soal yang ketiga dari 5 soal yang ingin kita jawab. Oke, kita lihat langsung ya. Nah, buktikanlah 2 dikalikan kuadrat, dibagikan kuadrat, jawabannya 1 min 2 sin kuadrat. Oke, pertama-tama soal ini gini. Kita lihat ya sebelah kirinya ya. Sebelah kirinya itu pecahan. Sebelah kanannya nggak ada pecahannya. Oh, gitu ya. Kalau gitu bagaimana kalau dicoret? Oh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena di atasnya penjumlahan pengurangan, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu dicoret ya. Yang bisa kita lakukan itu begini, 2 dibagi sekan kuadrat x dikurang sekan kuadrat x dibagi sekan kuadrat x. Nah, itu boleh. Jadi, duanya dibagi, yang ini juga dibagi. Nah, gitu ya. Nah, sampai sini semua kebagian dibagi. Oh ya, sampai sini yang ini seneng, dikurang 1. Nah, sekarang kita perlu tambahkan catatan nih. Catatan ya, sekan itu apa? Sekan itu ya, sebenarnya 1 dibagi cos. Kalau kosekan, 1 dibagi sin. Nah, ini mengingatnya harus beda ini sama ini. Nah, gitu. Hurufnya S, jangan S lagi. Jangan sin, gitu ya. Kalau S di sini C. Kalau di sini C, di sini S. Nah, sampai sini kebalikan juga betul ya. Kalau kosekan itu 1 per sekan. Nah, begitu. Kalau sinus itu 1 per kosekan, itu juga betul. Nah, yang ini nih, ini jadi ini boleh nih ngejainnya gini, 2 per sekan itu 1 per kosinus, 1 per kosinus, tapi kuadrat. Berarti ini dikuadratin. Ya, gini aja. Nulisnya habis cos, baru kuadrat, terus x. Nah, gitu. Selesai. Sampai sini, ini adalah 2 dibagi pecahan. Nah, jadi samanya 2 dikali terbalik. Cos kuadrat per 1. Ini juga 1 nggak apa-apa, sudah beres. Nah, sekarang jadinya 2 cos kuadrat dikurang 1. Sebenarnya ini sudah berhasil bentuknya, jadi nggak ada pecahannya. Tapi kok beda ya? Ini 1 ini dikurang 1. Oh, gini. Kalau ingat-ingat kalau ada bentuk sin kuadrat, cos kuadrat, kita mesti curiga-curiga senjatanya tuh mungkin yang ini. Sin kuadrat sama cos kuadrat itu 1. Kita lihat ya intip-intip di sebelah kanan. Cos kuadrat nggak ada. Oh, kalau gitu kita ganti. Nah, cos kuadrat itu pindahin ke sana. 1 dikurang sin kuadrat gitu. Mungkin ya ada yang punya ide satunya aja diganti. Oh, boleh. Biasanya satu soal itu bisa beberapa cara, tapi nah, kalau saya lihat ininya tertarik, loh kok di kanan nggak ada cos ya? Loh, cosnya kita ubah aja lah. Gitu ya, kira-kira gitu. Oke, cosnya kita ganti ya. Berarti 2 dalam kurung, cosnya diganti nih, 1 min sin kuadrat dikurang 1. Jangan lupa ayun-ayun perkaliannya, distributif ya. Nah, 2 kali 1, 2 diayun, 2 kali ini min 2 sin kuadrat x dikurang 1. 2 dikurang 1, jadinya 1 min 2 sin kuadrat x. Wah, jadi sama ya. Oke, berarti terbukti. Bisa ya? Nah, catatan ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.